keamanan. Istirahat di depan. Gerak. Anak-anakku sekalian, ikutilah upacara ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh hikmat. Oi, turet oi, cepat. Ai. Ai. Turet wah, jago. Turet oi, turet. Cepat oi. Woi, sini, sini tinggal. Sini. Kenapa lagi guru? Inilah kebiasaan ini. Setiap upacara tidak pernah disiplin. Jadi siswa yang seperti ini tidak perlu kita contoh ya. Kita sedang melaksanakan upacara, tapi ternyata dia tidak konsentrasi. Ya. Jadi saya mengharapkan kepada seluruh para siswa, selagi kita melaksanakan upacara, ikuti dengan secara hikmat. Ini adalah bekal untuk masa depan kita. Sini, sini kok. Ini siswa yang tidak benar, yang tidak perlu dicontoh, ya. Kalau siswa yang seperti ini masa depannya suram. Emang dasar kuduk ya? Malah sudah dikasih tahu, tidak usah bawa handphone, masih juga pakai handphone. Pacara bawa handphone terus. Emang tidak usah lagi, cuari lagi. Apalagi kalian sebagai penerus generasi bangsa. Nah, kembali sana. Keberhasilan seseorang. Tidak ada kata lain, orang cerdas pintar itu belum tahu. Kecerdasan, kepintaran itu tetap tentunya dapat ridho dari Allah. Kalau Allah tidak meridhoi apa yang segala yang kita miliki, semuanya ada. Insya Allah itu bakal sia-sia. Aduh, namun ya Bapak, sebulan paginya itu. Dari situ Bapak ingat, kan dulu, Bapak mulai saya berjuang, Bang. Mulai dari bujangan sampai dewasa, sampai berkeluarga, sekolah sampai selesai kuliah, hanya terpaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa minta pula bapak. Makan cilok bae gawe kau nih. Lapar, Pak. Ah. Bang. Lapar basing nak belo. Halo kau.
Harry pula. Galak ngaco gawe orang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Pagi. Masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Masih. Ya, kali ini kita membahas sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama kemarin sudah kita bahas, ada mulut. Yang pertama, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, dan yang keempat ada usus halus. Ya, siapa yang mau tahapan untuk merugian? Saya, Bu. Ya, Imam, silakan. Jadi, tahap cara merugian itu dengan cara memasukkan air ke dalam lubang buaya. Ya, benar. Jenderal Ahmad Yani adalah salah satu pahlawan revolusi yang meninggal di lubang buaya. Yaitu, lubang buaya tersebut dulunya adalah hutan yang berbentuk anus. Yang fungsinya untuk mengeluarkan setan keluar. Aku pelaku. Perasaan bapak kamu terus yang bermasalah di sini nih. Bekasus begawi kamu nih. Cobalah berubah. Sekali dua kali kok tidak. Bikin ulah manjang begawi kamu. Malu bapak dengan kepala sekolah gawi kamu tiga kok. Enak pula kamu kok gagal. Baju bersih, iko lah buruk. Rapi ni, Pak. Rada rapi pakaian kamu. Kau kos iko bangun lagi siangan terlambat naik pagar pula gawe kau ni. Apa loka kau malam-malam? Begadang kau? Tidak. Hah? Kau kos iko badan lah besar gawe nak makan baik gawe kau ni. Lapar, Pak. Hah? Lapar, lapar. Siangan bangun. Hah? Kau gawe kau apa malam? Tidak, Pak. Cepat tidur, Pak. Lah, kau kok badan lagi besar, kau gawe nak makan, be gawe kau kok. Ah, kau sikap pula nih. Suntuk, Pak. Dos kenal pot ngajak mabar. Wah, gawe main-main game be gawe kau. Orang pacara kok main game. Coba lah main game tuh di rumah. Sejam aja jadilah main game di rumah tuh. Sisonya belajar, tolong orang tua. Kok dak di kelas, dak di kantin, dak upacara, gawi nak main game bae gawi kau nih. Kamu besok urusan besok di kantor kamu. Besok kami rapat ini nih untuk kenaikan kelas. Kamu ngerti apa dak? Hah? Ngerti apa dak kamu nih? Hah? Biasa diulang lagi gawe itu. Gawe-gawe lamu yang idak-idak itu kamu. Lagi kamu ulang pula. Kok kan ngantuk pula kau? Ah, begadang kau kok. Lah tuh. Bapak kan bisa lagi nak nolong kamu tiga dah. Kamu kok lebih berseraan kasus kamu kok di kantor. Lah banyak guru-guru tuh nyebut kamu. Hah? Bersapu, Pak. Hah? Bersapu.
Ayo, Pak. Biar bersih. Lah tuh, gak usah dibikin lagi kau. Nek, main game ngantuk. Pegawai kau. Oh. Wih, gendut. Lah, kau tuh. Apa gila ke kelas? Gak usah ulang lagi ya, gawai kamu ya. Awas kamu, gak kutolong lagi dah. Pantak lah kamu. Kasus-kasus lah dengan pas sekolah. Lah, pergi lah. Ayo. Salam dulu lah, lagi tolong dapat salaman pula. Ah, gawe kak. Yo, jangan lagi yo. Yo, waalaikumsalam. Ayo, mana pula keserakan. Ay, gawe tidak tidur. Mana susunannya tadi tu? Nah, mana koko? Pening pala aku lantak udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka rapat kenaikan kelas di Manpat Batang hari ini. Dan adapun agenda kita hari ini adalah menentukan siswa-siswi kita yang naik kelas dan tidak naik kelas. Jadi kita sekarang membahas siswa-siswi mana yang pantas layak naik kelas dan mana yang tidak layak untuk naik kelas. Adapun anak-anak kita yang jadi permasalahannya ada tiga, yaitu Jani, Bani, dan Imam. Nah, ini harus kita bahas bersama-sama bagaimana caranya, ataupun kita minta pendapat dari masing-masing guru untuk menjelaskan keadaan anak-anak ini selama belajar, termasuk sikap dan kehadirannya. Selanjutnya bagaimana? Kita serahkan kepada forum untuk membahas anak-anak kita ini yang bermasalah. Silakan kalau ada guru-guru yang ada yang punya pendapat tentang anak-anak ini, bagaimana? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi pendapat
tentang kenaikan kelas anak-anak kita, salah satunya yaitu 3 orang atas nama Jani, Beni, dan Imam. Menurut saya dari yang ketiga ini, saya berpendapat yang paling fatal itu adalah Jani. Jani itu menurut saya, kenapa dia saya anggap dia sepantasnya tidak naik kelas? Yang pertama, dia sering tidak ikut upacara. Yang kedua, kalau dia pun upacara juga, dia selalu main-main. Tidak ikut upacara dengan sungguh-sungguh. Dalam pelajaran setiap hari juga, Jani ini sering bolos. Dan dia nilainya juga kita lihat, di kelas 10, Jani ini nilai rata-ratanya dari 19 mata pelajaran, itu hanya tuntasnya 5 mata pelajaran. Yang 17-nya yang tuntas, yang tidak tuntasnya berarti sekitar 12 mata pelajaran. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberi pertimbangan, menurut saya Jani ini tidak pantas untuk naik kelas. Sedangkan Beni itu masih yang suka makan di kalau setiap belajar, karena menurut saya pertimbangannya adalah karena memang dia hobi makan, tetapi kalau misalkan dia belajar itu masih bisa kita arahkan. Sedangkan Imam itu memang sering terlambat juga, dan dia kalau dalam kesehariannya bukan saja terlambat, tetapi dia sering loncat pagar. Nah kalau misalnya, tapi kalau dalam sehari-hari dia belajar itu masih bisa kita tanggapi atau bisa kita bina. Karena kalau misalnya dalam pelajaran-pelajaran, ada pelajaran yang berapa mata pelajaran yang misalnya 19 mata pelajaran itu saya lihat dari sekian hasil ujian ini, banyak yang tuntas hanya beberapa mata pelajaran, yaitu 3 mata pelajaran yang tidak tuntas. Menurut saya Bapak Ibu bisa mempertimbangkan yang pendapat saya. Nah itu mah buat anu sudah naik mak marah mak marah pasti dah jangan sampai pergi kilo ya yo ayo tahu tahu aku. Terima kasih atas kesempatan yang akan diberikan pada saya. Jadi saya berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh Ibu Miss Narni, saya tidak setuju meninggalkan anak itu. Kenapa? Bagi saya ketiga anak itu kualitas belajarnya bagus, prestasi terhadap ke sekolah sumbangsihnya juga bagus. Jadi bagi saya ketiga-tiga anak itu layak untuk naik, untuk antara Jani, Beni, dan Imam. Jadi seharusnya dia naik, tidak tinggalkan kelas. Kalau masalah kegiatan kenakalan anak itu masih di taraf biasa saja. Jadi tidak perlu sampai dia diponiskan untuk tidak naik kelas. Jadi bagi saya harusnya ketiga-tiga antara Jani, Beni, dan Imam itu harus naik kelas, tidak boleh tinggal. Ya, langsung saja saya menanggapi dari pendapat Ibu Dini. Menurut pendapat saya juga mendukung si Beni, Jani, dan Imam untuk naik kelas. Kenapa? Alasan saya karena ketiga-tiga ini walaupun selalu ada masalah di sekolah, dia ada membawa nama baik sekolah. Contoh ketika lomba keluar dia selalu membawa juara untuk manfaat batang hari. Terima kasih. Wah, kalau saya kurang setuju tuh Bu, kalau ketiga anak ini untuk dinaikkan kelas. Ya, karena anak ini kan selalu bermasalah walaupun misalnya di prestasi bidang lain dia menonjol, tapi kalau misalnya tingkah lakunya kurang, tetap tidak bisa naik kelas Ibu, karena kita kan menggunakan K13. K13 ini kan pertimbangannya adalah perilaku yang utama kan. Nah, jadi kalau dilihat dari perilakunya kurang, maka tidak bisa, karena nanti ketiga anak ini akan menjadi virus bagi siswa yang lainnya. Itu saja dari saya, terima kasih. Menurut saya Bu, banyak siswa kita ini kan banyak Bu, jadi pola pikirnya kan beda-beda. Gimana kalau kita ambil kesimpulannya kepada Pak Munadi? Gimana Pak? Ibu sekalian yang saya hormati, mendengar dari beberapa pendapat Bapak Ibu Guru tadi bahwa ada dua versi, dua usulan. Ada beberapa guru yang mempertahankan bahwa ketiga anak ini untuk dinaikkan kelas, dan ada juga yang mempertahankan bahwa ketiga siswa ini tidak naik kelas.
Maka pada kesempatan kali ini, mari kita lakukan voting bahwa mana yang suaranya lebih banyak nanti, apakah siswa itu naik kelas atau tidak, maka itulah yang menjadi kesepakatan kita. Tetapi daripada itu semua, karena di sini juga ada Bapak Kepala Sekolah, maka tentu kita juga harus mendengar saran dan hal-hal apa yang menjadi pendapat daripada Pak Kepala Sekolah tersebut. Terima kasih. Jadi dari hasil keputusan, masukan daripada Bapak dan Ibu Guru, ada yang pro, ada yang kontra. Jadi sekarang untuk mencapai kesepakatan, saya akan melihat, kita gunakan budaya puting. Coba kita puting, siapa yang setuju naik kelas? Ya, kalau dilihat daripada hasil putingan ini, berarti anak itu tetap dipertahankan naik kelas. Dan Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwasanya memang kita seorang guru harus mengetahui psikologi anak. Terkadang anak-anak itu kadang-kadang kita lihat dia pintar, tapi kenyataannya belum tahu hasil kepintarannya itu bisa mengantarkan dia untuk mencapai suatu keberhasilan. Sebaliknya, kita kadang-kadang melihat anak-anak yang kita anggap tidak berhasil atau belum sukses. Bahkan nanti kita bisa melihat di ujung-ujung dari pembelajaran anak itu sampai selesai, justru dia anak yang kita anggap kita ponis yang paling nakal, yang paling bengak. Padahal dia itu pintar. Mungkin Bapak dan Ibu kita perlu banyak pengertian apa yang dimaukan oleh anak itu, sehingga kita bisa mengantarkan dia sampai ke tempat terakhir pembelajaran di manfaat batang hari, dan di luar sana juga diharapkan dia sukses. Jadi dari hasil keputusan puting ini, saya selaku pimpinan mempunyai hak prerogatif, hak otokrasi untuk menetapkan ketiga anak yang bernama Zeni, Beni dan Imam kita tetap naikkan kelas. Demikian dan terima kasih. Diam yuk. Kamera 1 standby. Kamera 2 standby. Sound standby. Rolling and action. Woi, turai doi, cepat. Ay. Turai doi, jago. Cut. Action. Pak Heri pula galak ngaco gawe orang, Pak. Ya tetesin, dikit. Jatuh kamu bukunya jatuh ke terkejut, bangun terkejut. Masuk. Ayo. Menurut saya, kalau siswa ini kan banyak, jadi pola pikirnya kan beda-beda. Ada yang pintar, ada yang nakal kan. Jadi kita ambil kesimpulannya untuk yang pendapat saya. Cut. Ayo, kalau sekali lagi, papa nampak lagi kamu, percaya balak kamu. Dan apa percaya balak kamu? Cut.